Yang pertama, bagaimana menyikapi orang yang suka memuji kita berlebihan? Semua orang suka dipuji, Bapak. Itu sifat normal asal manusia. Semua suka dipuji. Dan semuanya tidak suka kalau direndahkan. Tapi pujian yang bagaimana yang boleh kita terima? Pujian yang membuat kita tidak menjadi orang yang ujub. Artinya gara-gara pujian itu kita sudah mulai terkesan dengan amal sendiri. Ini yang tidak dibolehkan. Makanya Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat, saya lupa kalimatnya, saya tidak berani ucapkan takut menyalahi kalimat beliau. Beliau menyebutkan, kalau engkau dipuji oleh orang, ambillah pasir, lemparkan ke wajahnya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kalau engkau dipuji orang, suruh ambil pasir, suruh lempar ke wajah orang yang muji. Ya, Pak? Jadi siapa setelah ini yang puji? Bapak ambil pasir, Bapak lempar. Tapi itu, kalimat itu, maksudnya bukan melempar benar-benar, tapi maksudnya tidak baik memuji orang yang kita tahu waktu kita puji dia sudah mulai bangga terhadap dirinya sendiri. Maka jangan puji berlebihan. Karena memang syaitan kadang-kadang memang masuk melalui pujian. Ada orang yang amalnya amal saleh, tapi begitu terlalu banyak dipuji orang, dia mulai bangga. Jadi kata orang, di masjid ini enggak ada yang sanggup bertahan berlama-lama sampai jam 9 habis isya masih duduk. Yang saya lihat kamu terus-terusan habis salat isya kamu baca Quran, kamu baca ini, diulang-ulang pujian itu. Memang drone nah. Hana urun lain lagi drone. Cuma drone. Ya, terus-terusan diulang-ulang, Pak. Lalu orang ini sudah mulai merasa bangga dengan amalnya. Ini mulai masuk tipuan syaitan ke dalamnya. Maka kalau kita dipuji, bagaimana yang harus kita sahut? Astagfirullahaladzim. Begitu dipuji orang, astagfirullahaladzim. Walaupun jangan nyahut di depan dia, tetapi kita nyahut sendiri dalam hati, astagfirullahaladzim. Artinya, jangan sahut menambahi pujian. Waktu disebutkan, memang ustaz lah yang inilah selama ini. Lalu, memang ya, memang begitu ceritanya. Jangan begitu, jangan ditambahi. Karena kenapa? Syaitan itu asap bersambut dengan api. Maka orang yang mulai ujub ini, dia mulai menghilangkan amalnya. Dia mulai menghilangkan amalnya. Ada model, Bapak Ibu, ada orang terkena ujub tanpa dia sadari. Contohnya, ini disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidhul Qadir. Contohnya, orang yang terkena ujub tidak sadar dirinya sudah terkena. Kalau ada orang yang sakit hati kepada dia, misal orang ini selama ini ngejek-ngejek dia, tiba-tiba orang itu sakit, langsung orang ini yang diejek selama ini, dia mengatakan, ah, kan sakit, dia tidak tahu siapa yang dia ejek. Nyompan, hai, urang yang diejek sama dia, ini, saya angkat tangan saya ke Allah terus-terusan, saya ini kan bahagian daripada ulama. Kalau dia mengejek saya, sakit kan? Garuk sakit. Jadi kita memulangkan sakit dia, gara-gara mengejek kita. Kita mau bilang apa? Jangan coba-coba mengejek saya. Kalau mengejek, sakit. Ini ujub. Kita merasa diri kita adalah orang yang mulia. Sehingga kalau diejek, seakan-akan hurungnya sakit. Dan nyawa penyakitnya rata-rata muncul. Kita diupat, diejek. Begitu dia sakit, kenyan. Bak pegah-pegah kelung, tapi yang sakit lebih dari Allah. Jadi kita mulai masuk ke dalam memuji diri sendiri tanpa kita sadari. Ini contoh, Mama. Dan ilmu tasawuf ini diajarkan begitu dalam oleh para ulama. Berhati-hati. Jadi jangan sampai merasa sombong sendiri. Baik, kemudian jadi merendahlah diri waktu dipuji.